Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Channel Pandawa TV. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di mana berada selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam mencari rezeki, dan tentunya rezeki yang halal serta berkah. Oke, untuk saat ini saya akan mereview atau menjelaskan bagaimana agar tanaman atau buah-buahan tidak terkena serangan lalat buah. Bagaimana caranya nanti akan saya tunjukkan. Pertama, ketika buah masih bentuk sekian, misalkan ini jambu air, agar tidak terserang oleh lalat buah maka harus dibungkus, bisa dengan plastik, namun plastiknya yang paling baik adalah yang masih baru, yang belum digunakan untuk apa-apa. Untuk yang kedua, dengan menggunakan perangkap lalat buah. Ini baru satu hari sudah banyak sekali lalat buah yang masuk ke dalam sini, dan ini banyak sekali yang sudah mati di bawah sini. Ini nanti saya buatkan teknik cara pembuatannya sendiri. Itulah trik agar tumbuh-tumbuhan atau tanaman bisa buah-buahan apa saja bisa terhindar dari lalat buah. Jadi diupayakan baik misalkan tanaman cabe, tanaman tomat dan lain sebagainya bisa menggunakan trik seperti ini supaya terhindar dari serangan lalat buah. Oke, demikian penjelasan kami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di mana berada. Saya akhiri tutorial kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.